beberapa episode dari vlog ini dibuat pada saat live di Facebook dan menggunakan HP. Saya dari Kasat Narkoba. Kasat Narkoba Penjelajahan Nusantara. Siap. Itu anu dari biker dari Timur Tengah. Biker dari Timur Tengah yang sudah berkeliling setengah Indonesia ya. Bro, putih belum tentu bersih. Hitam belum tentu kotor. Hitam sudah jelas kotor. Hitam belum tentu kotor, tapi kalau enggak mandi iya. Sorry ya. Pagi ini. Jam 2 rebus air. Rebus air. Jam 2 rebus air buat kopi. Jadi kita pagi ini sedikit bersama dengan teman-teman MC ya, motor elite modified. Community. M-nya apa? Matic. Motor elite. Oh, M-nya modified. C, community. Humas Nasional Felix Penjelajah Nusantara yang sudah melanglang Nusantara. Hampir semua ya? Belum ya? Belum. Baru setengah. 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 Itu Pak Ketumnya itu. Kalau Pak Ketumnya itu sudah selesai dia tuh. Sudah selesai. Sudah. Jadi kita akan mengikuti perjalanan MEMSI ya. MEMSI luar biasa punya kepedulian sosial. Itu salah satu ciri khasnya MEMSI. Jadi kita akan riding menyerahkan bantuan dari Tomuni Mangku Tanah Luwu Timur Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan menuju Sigi Palu Sulawesi Tengah. Tengah bukan tengah ya, tengah ya. Menuju Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Pukul 5 kurang 5 menit waktu Indonesia bagian tengah. Bukan barat ini, tengah ini. Tengah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari. Insyaallah hari ini kita akan menunaikan agenda kita untuk beberapa kegiatan. Yang pertama kita turut partisipasi bentuk kepedulian MEMSI Indonesia tanggap darurat bencana, dan alhamdulillah kita sudah bisa menyalurkan apa yang kita sudah upayakan di Kabupaten Sigi, tepatnya di Desa Bika. Itu tujuan utama pertama kita. Terus kedua, setelah kita berkegiatan di sana, ada 3 titik rumah ibadah yang harus kita bersih-bersihkan, sekaligus wakafkan Iqra dan Al-Quran, memberikan alat kebersihan, memberikan seperangkat alat ibadah. Terus selanjutnya kita silaturahmi bersama rekan-rekan bakers yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Dan selanjutnya kita aksi bersih-bersih juga. Terus finish di wisata religi dan wisata kemarin tsunami di masjid yang ada di Masjid Apung. Nah, itu tujuan kita. Setelah berkegiatan, kita kembali lagi, insya Allah. Jadi untuk pertama perjalanan kali ini dipimpin oleh Bro Felix, Bro Captainnya, dan saya sendiri dan Bro Yoga sebagai sweeper atau blocker, kami sebersih di paling belakang ya. Dan yang lain ikuti aturan perjalanan, jangan salib menyalip. Utamakan keselamatan berlalu lintas. Paham ya? Ya. Karena slogan kita selalu safety riding yes, narkoba no. Itu yang harus diterapkan. Di depan sana menghadap hutan kayu langit. Kenapa dibilang hutan kayu langit ya? Karena kayunya menjulang seakan ke arah langit.
Kita melintas kayu langit ya, hutan kayu langit dan berkelok-kelok. Jadi kelokan itu nggak cuma 1.000 ini, 10.000 ini kelokan dari tadi nggak habis-habis ya. Di samping jalannya ekstrim, bisa dibayangkan nih. Kalau malam lewat sini ya sulit. Kalau punya nyali aja. Bersama MMC Indonesia menuju ke Palu dari Tomuni Magutana Sulawesi Selatan menuju ke arah Sigi Palu Sulawesi Tengah. Kita akan segera melintas batasan ya. Tikungannya banyak. Pulau ini besar. Kita mau menyerahkan bantuan ke Sigi. Ya. Oke, kita ada di perbatasan Sulsel Sulteng ya. Memasuki perbatasan Sulteng Sulsel bersama bapak-bapak dari BNPB ya. Kita akan bergabung dengan MMC Rescue untuk melakukan perjalanan ke Sigi di Desa Dika. Sekarang alhamdulillah kita sudah berada di begitu. Pos pemeriksaan untuk COVID. Selalu mengedepankan protokol kesehatan. Apa yang disampaikan catatan waktu tim dokter Nusantara di Malang. Begitu. Ketika melakukan kegiatan sosialisasi dan